Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila hadati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam Alihi wa ajma'in Jami'il musani fil kutub ala alamna ha ta'ala Alhamdulillah alaina min barakatihim وكرماتهم وامتنا باسرارهم الفاتحه او ملايين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعبد واياك يا الذين انعمت عليهم اير الموتوم عليهم على اطفال امين Bismillahirrahmanirrahim. Kama tazawwaja. Kaya alaing garwa. Garwa niku menikahi. Kaya oleh garwa sapa Kanjeng Nabi. Shalawatullah utawi pira-pira tambahi rahmat ta'zimi Allah. Iku alaihi muka tetap ingatasi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngarwa bis Kelawan Tuan Putri. Rupani Khafsah bintu Umar. Bagana mengko'ono apa zalik. Mengkono mengkono kama tazawajah. Iku ainin jadi penentramnya hati liabiha maring bapak ikhofso, rubani umaru umar jadi penentram ala islamihi ingatasi islami umar wasudkihi lan kejujurani umar waikhlasihi lan ikhlasi umar wa tafani hilan pengurbanani Umar fi sabili ing dalane iki-iki agama Islam <coughs> <coughs> <Insya Allah. coughs> Wa Umaru utawi sahabat Umar Wa sahabat Umar iku batalul islam pahlawani agama islam aladhi kang a'azza kang mulia aki kusti allah bihi lantaran sahabat umar al islama ing agama islam wal muslimina wal muslimina lan piro pira, -pira wong islam wa rafa'a Allah bihi kelawan lantaran sahabat Islam Mana rotin ing menarani agama mercusuarnya agama Fagana mongko ana apa ittisaluhu oleh nyambung kanjeng Nabi alaihi salam bihi kelawan Umar disambung akhirnya dijadikan mertuanya antori kilmu saking jalan mertua iku khairu muka faatin baguse membandingi lahu maring kanjeng nabi ala lahu maring sahabat umar alama ingatasi perkoro kodama kodama kang uh, maju aki sapa Umar bisa Islam inggalam dalani agama Islam pakat sawalan teman-teman modoh sapa kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bainahu ing dalam antarani Umar Wabainah wazirihi dan antarane pembantune kanjeng Nabi, asistene kanjeng Nabi, al awali yang pertama, Rubani Abi Bakrin, sahabat Abu Bakar, di hingga yang dalam alai mulia ake kanjeng Nabi, di mulia Nabi hadihil kelawan iki-iki jadi mertua, <tuh> Wakana <tuhaha> mungko ana. Bab sawacoh Kanjeng Nabi bi ibn kelawan putrine Abu Bakar lan <wollen> Umar iku azza masyarafin luweh agunge memuliakan lahuma maring lahuma maring Abu Bakar lan Umar bal mukafaatin balik luweh agunge bandingi wa minnatin lan gawe anugrah to ngegungake walam yakun lan ora ono Iku imkani kelawan memungkinkan apa ayu kafi ahuma yang bandingi sabo kanjeng Nabi ing Umar lan Abu Bakar fi hadhil khayati ing dalam iki iki kehidupan fi kelawan kemuliaan akla kang luwe luhur min hadhis syaraf saking iki iki kemuliaan Bama utawis wiji-wiji kang agung. Iku ajalah gawak oleh ngagung-ngaki opoma alangkah agungnya siasat nih politik perjuangan kanjeng Nabi. Ajalah gawak oleh ngagung-ngaki opoma siasat tahu pengaturan nih kanjeng Nabi. Gak tak terjemah politik, politik kesane licik mboten ya. itu apa strategi dakwah da, pengaturan apa dakwah wa ma utawi suwi kang agung iku azam kawa oleh ngagungake apa ma wafaahu ing oleh nuhoni kanjeng nabi lil aufia maring pira-pira wong kang nuhoni orang yang menepati janji al mukhlisina biro biro kang ikhlas kama kaya perkara yuka bilu Embandingi. apa zalika mengkono mengkono hadza syaraf ikramahu ing alai mulia ake kanjeng nabi di usmana maring sahabat usman wa ali radhiyallahu anhuma fitaswi jihima kelawan menikahkan Usman lan Ali dinikahkan bibanatihi kelawan pira-pira putrine kanjeng Nabi. Waha ula il arba utawi mengkuno mengkuno wong papat Abu Bakar Umar Usman alihum hum arba iku a'udhamu ashabihi paling agungi Ya Robbi rasakhabati Kanjeng Nabi wa khulafa uhulan biro biro khalifah penggantine Kanjeng Nabi min dihi saking sause sedane Kanjeng Nabi sebagai pengganti fi nasri ing dalam nyebarake agama Kanjeng Nabi wa iqamati dakwatihi dan meneruskan dakwahnya kanjeng Nabi. Bama utawi wiji wici kang agung, iku ajallah gawok oleh ngaku ngaki apa ing hikmah. Di ma min hikmatin nyata ni hikmah. Bama utawi swici wici kang agung, iku akromaha gawok oleh mulia aki apa ing nazrah pemikiran nyata min nazratin saking pandangan atau pemikiran jadi taatnya Rasulullah ini di dalam menikah ada hikmah hikmah dari sisi hikmah istimaiyah hikmah sosial jadi dalam perjuangan itu harus menempatkan orang, memposisikan orang, merangkul orang semestinya. Gak, kaya apa perjuangan Abu Bakar, jiwa, raga, sahabat Umar, kanjeng Nabi, duwe sahabat Abu Bakar, duwe sahabat Usman dalam bidang harta, gak, pendanaan, sahabat Ali dari sisi gerakan pemudani dan keilmuane. Tapi ketika gorong-duwe tukang banting ya. Dadi anggar lewat pasar ukat. Nih. pasar ukade gone wong bandingane adu, adu gulat, Jadi adu gulat. Dadi Kanjeng Nabi sing menang lek gak Umar bin Khattab ya Umar sing Abu Lahab nih, Abu Jahal wa Abu, Abu Lahab Akhirnya Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakanlah Islam ini bi akhadil umarain dengan salah satu dari dua Umar. Ya kudu enak sing jago kepuan barang ngoten nggih masih pondok ya kudu enak sing ngono barang ngene. Cara lur boyo Mbah Maksum ya to. Ah ngoten karena medan perjuangannya saat itu berbeda nih awal-awal pesantren tentu berbe berbeda lah untuk hikmah sosial nih jadi ngimbangi kebaikan-kebaikan mereka kanjeng nabi bisa mengimbangi ngimbangi kebaikan mereka dengan strategi hubungan sosial yang baik nih. ada yang dijadikan mertuanya ada yang dijadikan menantu menantunya Rabi'an yang keempat Al-hikmah as-siyasiyah Hikmah As -Siyah -Siyah, bangsa politik Pengaturan lakota zawajah. teman teman-teman garwa Nabi nabiyu kanjeng nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bibak diniswati Kelawan sebagian Piro-piro wang waten. Walain nikah nikumin ajli taklifil kulub, krono arai ngelulutake piro-piro ati, Jadi, ngerayu piro-piro ati, alaihi ingatase kanjeng Nabi. Wajam ilkoba ililan ngumpulake piro pira kobilah, piro-piro suku, antar suku zaman bihan jahili aku perang, khawlahu inggalem, kiwa tengane Kanjeng Nabi. Fa maklum, ma'lum sebagian saking perkara kang maklum. Annal insana utawi dawu annal insun. Sak temane menungso. Iko iza tazawwaj nalika ning garwas, nalika menikahi insan min qabilatin saking suatu kabila au asyiratin utawa kelompok besar ya yusbihu mongko dadi iku bainahu antaran insan wa bainahum lan antaraning kabilah kekerabatan wa lan mertua wa zalik utai mengkunu yusbihu bainahu fitabiatihi kelawan wate'e perwataan insan iku yaduhum ngaca ngajak apa iku yaduhum ngaca ngajak apa <coughs> iku yaduhum ngaca ngajak uh, ha iku um ngajak apa yusbihu ing insan akan mengajak ila nusratihi maling nulungi insan wa himayatihi lan menjaga insan wal nadrib lan gawe contoh doroba isa bermakna contoh lan gawe agawe sapa ingsun amsilah ing sebagian piro pira contoh ala ingatasi ing atase mengkunu-mengkunu ala ing mengkunu-mengkunu niki fitabi yatihi yatuhum ila nusrah terikat hubungan keluarga maka akan saling menolong dan menjaga Alitat tadikha subaya pertelo lana maring kita obo al-khikmatu hikmah alati kang hadjafa kang ngarahaki ilaiha maring hikmah suba ar-rasulu kanjung nabi algarimu kang mulia min waro iha dasywat, saking sisi iki-iki pernikahan awalan yang pertama tata zawaju Garwo, tata zawaja menikahi sabakan kanjeng nabi shalawatullah alaih menikahi bisayida kelawan tuan putri uta wanita mulia uh, rupani juwairia bintil kharis sapa kharis niku sayyidu banil mustalik pemimpine suku Banil Mustalik. Wakana lan ono sopo iku kot usirat, teman-teman diboyong. Diboyong itu berarti melalui perang, asir, menjadi tawanan perang. Iku kot usirat, teman-teman diboyong, boyong sobo juwairia. Kenapa diboyong? Ya karena menjadi kalah perang ma'a qaumiha bersama kaum juwariyah wa asyiratiha halan golongan juwariyah sema waqa'at tumi juariyah, asri ana ngisor boyongan tawanan arodat, ngarepake sapa juaria menginginkan antaf tadia yanto nebus jadi nebus dibayar pakai uang ingin ya antaf bayang kondisi biaya perang nih antar suku nge, perang ya. paham sejarah masih kerajaan kerajaan di Jawa di Nusantara ini silih berganti terjadi peperang peperangan Antaftadya yanto nebus, menebus sobat juairiyah, nafsaha ing awa e juaria fajaat nuli teko sabo bin bintul haris ila rasulillah maring rasulullah atastainuhu kale amri perpitulung sabo juaria ing kanjeng nabi bisaien kelawan suwiji-wiji minal mali saking harta fa'arada mongko menawarkan alaiha ingatasi juaria sabo rasuluh kanjeng nabi al karimu kang mulyo kanjeng nabi menawarkan ayat faa ayat faa ing to awe sabo kanjeng nabi anha saking jadi gantine juaria al fidaa ing tebusan wa ayat azawaja Kan menikahi sabo kanjeng Nabi, biha kelawan juara. Dadi lek nduwe keinginan ya coba diutarakan. Iku kan spekulasi to, gelem apa gak. Ya gelem ora ada di pojokku ya. Angge biasa. Soal diterima juga biya? biasa. Kau wedi-wedi, wayahe rapi, lae lek dorong yo ngaji disit. Ngono ya. Ngaji disit. Akhirnya tawaran kanjeng Nabi wa qabilat menerima sabat juaria lalika ing mengkono-mengkono bida pada zawajah menikahi sabat kanjeng Nabi ing juwariyah bakala mangka ngucap sabat al muslimun pira-pira wang -pira islam ngucap asyaru rasulullah utawi pira-pira mertuani rasulullah iku takhta aitina ana ngisor-ngisori kekuasaan kita ai annahum sak asyaru rasulullah iku fil asri ing dalam tawanan lek durung dimerdekakno kan tetep tawanan status e dadi sahabat akhirnya mengatakan asyaru rasulullah tahta aidina mertuane kanjeng nabi itu menjadi tawan tawanan. Ya, padahal itu kepala kepala suku nih. Ya. Akhirnya fa'at taku mongko merdeka aki. taku pada merdeka aki sabo muslimin. Muslimun merdeka no jami al asro ing sekabiani piro-piro tawanan. Tawanan itu lah cara pembagian ghanimah nggih, harta rampasan perang itu ya harta ya. Dihitung dibagi nanti ini ya. nilainya berapa mau pada karo anu hukum perang nggih. Ya. Kayak hewan ini harganya berapa dikalkulasi. Perangnya pakai modal apa ora? Apa budal awak tok apa budal sak kudane sak kendaraane itu ada aturan pembagi pembagian. He, akhirnya sahabat mengatakan mertua Rasulullah menjadi tawanan. Akhirnya fa'ak taku aki. Sahabat muslimun jami al asroing ing sekabiani tawanan. Allati alladhi rubbani wang akeh. Kanu kang ono sahabat asra iku tahta aidihim. Ono kekuasaan muslimun. Wasandillah niku ya apa api Tawanan-tawanan dibebaskan, balam roa nalkanin ningali sebabanil mustalik kaum banil mustalik hadan nabla ing iki-iki keagungan di kabeh niku was keluhuran pada dihi syahamata lan iki-iki kegagahan keperkasaan wal muru atal sifat muruah aslamu mangko pada manjing Islam sobo banul mustalik, kabeh sak suku jami'an khalis, sekabiani pada kalu lan pada manjing sobo banul mustalik, fitinilah ing dalam agama ni Allah wasbahu dan pada dadi sobo banul mustalik, Iku minal mu'minina saking pira-pira wong kang iman bagmongko opowa juhu pernikani Kancingng nabi pihak kelawan juwairiyah minil Haris ku baroatan menjadi keberkan Alaiha ingatasi juwaria Mergodati karwane nabi sing asali budak dia tidak menjadi budak dibebasno, juga nggawa keberkahan wa ala lan ingatasi kaumi juwairiyah. Ketika sahabat meneriakkan mertua Rasulullah tawanan, ora pantas, akhirnya dimerdekakan OKB. Nah, merdekakan itu kan gak bisa, bukan pemiliknya. Lah tawanan itu dibagi-bagi orang yang berperang. Perang. Akhirnya ada kerentek merdekakan, no, mertuane nabi, merdekakan. semua memerdekakan wa asyiratahalan kelompok e juwairia di anahu krana sak temeni zawat pernikahan nabi iku kana ono apa zawat iku sababan menjadi sebab li islamihi maring islami kaum banil mustalik wa idkihim lan merdikani kaum banil mustalik wa kanat lan ono sapa juwairia dewi juwairia iku aymanam ro'atin luweh barokai wong wadon menjadi berkah ala kaum miha ingatasi kaum juwaria sebab Juaria menikah karo kanjeng nabi yang menjadi budak dimerdekakan sing merdeka nasab tiap sahabat yang oleh bagian budak ora pantas iki kalau dijadikan bu budak dimerdekakno dimerdeka no sing akhirnya keagungan keagungane akhlake sahabat semua masuk Islam. Mulai jiwariya itu aimanam ro'atin ala qawmiya. Eh, akhraja ngeriwayata kisab al-Bukhari, Imam Bukhari. Fi sakhihihi inggalam hadis sokai Bukhari. An Aisyata saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Anha saat temani Dewi Aisyah ikut kalat Sahabat-sahabat dari Aisyah Aswabah Mekenani, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nisa'a Banil Mustalik, yang pira-pira wadoni Qabilah Banil Mustalik, merkoleh mendapatkan beberapa wanita menjadi tawanan. Aswabah ini. Ba'ah roja, aturan-aturan harta goni Rampasan perang, Faraja nuli ngetoake sapa kanjeng Nabi al ing seperlima minhu saking ma asoba dadi sadurunge didum harta rampasan belang diambil seperlima untuk maslahat umum eh summa nuli andum sapa kanjeng Nabi ing khumus bainan nas antaraning menungso Wata nang aweh sapa Nabi. Alfarosa ing jaran sahma ini ing rong bagian. Lek pasukan melaku, jenengnya apa rek? Arteri sing melaku, bagiane siji. Kan ono ya. Lek Infantry sing modal jaran bagiane loro. Kuda kan dapat bagian sendiri, ya kan? ala sampean lho nek wis ngaji takrib lho tur paham rada ora gak paham juga dicerang lho terlalu jauh nggih to wis julalan ing wong lanang awak tok saham ing satu bagian bawaqaat mangka tumiba sabaja'iriyatu ciwa'irya binul kharis tumiba fi sahmi sabit ibni qaes ing dalem bagiane sabit bin qaes Jadi Juwairiah putri anak suku ketua suku itu dari bagian Sabit bin Qais. Akhirnya fajat nuli teka sabo Juwairiah ilah Rasul. Nih ngerti ini hukum perang dan hukum perang ini ya terjadi jangi masih jangi nggak ya terjadi kapan-kapan perang nggak ngerti ini hukum ini. Oh, Indonesia kalah karo Belanda di kewenang Delhi ya diperkerjakan oh, apa ya kopi ndali orang Indonesia, tiga orang Suriname, kalah perang ya jadi budaya apa? Budaya Belanda memang itulah hukum per, hukum perang. Fakolat nuling ucap sahabat juwairiyah Ya Rasulullah Mulai isis nulak perang Caranya dikafirno Dati mungsuh ngono tadi harta rampasan perang et pateni dhisik dadi rambahan perang maringe no didombetoke dianggep Bu budak nggih ah golektok ngono thok nggih isis ngeten iki kok nggih ngono thok barangku kamar-kamar iku sing bagi aku sing bagi aku nggih padahal podo islami tapi dikabirkan terlebih dahulu qala ya rasulullah Wahai rasulullah anak utawi ingsun iku tu Juwairiya tuwairiya bintul Haris sayyidi qaumi kang dadi pemimpine kaum wa qad ashabani lan teman-teman ngenani ing ingsun Minal amri saking perkara apa ma perkara Kod alimta kang teman-teman wis ngawer wituan ing ma wa qad katabani lan teman-teman ngakati cicilan dadi di Karo sing oleh bagian sapa sabit iku diakati cicilan. Lah sampean iso nyicil merdeka. Waqat katabani. Lan teman-teman ngakati cicilan ing ingsun sapa sabitun sabit alatis i awakin ing atasis 9 aukiyah. Bobote emas ya, mgo iku lek ana dhewe ini. Fa inni monggo kula aturi nulungi tuan ing ingsun ala fakaki ing merdikan merdikani ingsun Bakala nuli dawa Nabi alaihissalam Au khairun anata Au khairun anata utai perkara kang luwe api Ailaka Ailaka Min dalika saking mengkunu mengkunu fakaki Anata utai perkara kang luwe bagus ai laka min dalik saking mengkunu hakaki adakah yang lebih baik dibanding no awakmu di merdeka no to bagolat mongko takkan sama ma iku apa huwa utawi khair bagolat mongko dawa sama nabi uti bayara sama siro angka au Audi uati bayara uati. Bayari sapa ingsun angka saking siro, kita badaka ing cicilan sira wa ataz juga lan menikahi sapa ingsun ing sira Ternyata tawarannya Kanjeng Nabi wis kon wis diakati budak mukatab cicilamu tak bayari ya boleh awakmu tak nikah Pak mungkin jawab sapa juwaria ya, Naam gih ya Rasulullah Pak Qola monggo Rasulullah kot tu teman-teman ngelakoni sabah insun. Wakaraja, wakaraja lan metu. Apa al kabar ilan nasi maring menungso. Wakalu mangkang ucap sabah nas sahabat. Asyaru rasulillah utawi piro-piro pira maratuani kancing nabi iku yustarakuna dan dadi aki budak sub asyar lalek juariye wis dinikah dhewe awale cik budak terus dicilani Dianum marane ya budak Akhirnya orang-orang mengatakan mertuanya Rasulullah hukume cik dadi budak akhire fa'taku mangko padha merdeka ake sebab sahabat muslimin ge maing budak Karena kang ono apa ma iku fi aidihim ing dalem pira-pira kekuasaan nas min sabyi banil mustalik saking tawanan banil mustalik melihat hal itu akhirnya sahabat sing oleh bagian budak-budak niku -budak. akhirnya semua dimerdekakan nggih akhire fa balagha mongko tumeka apa oleh merdeka akibanil mustalik Kau baitin ing seratus rumah, jadi merdekan ini ku sebab oleh menikahi kanjeng Nabi Alaihissalam menikah binta sayyidi mihi ing putri pemimpin kaum pemimpin kaum eh bani Mustalek, niki hampir rotor ya, jadi strategi dakwah gak kadang ya merem merem titik rabi, karo anak ini bang karo anak ini apa, okay? apa? tokoh okay? walaupun akhlaknya gak karuan tapi harapannya bisa ditakluk ditaklukkan kayak sapa so nge? Okay? kaya para wali langsung yang diserang jantungnya niku Raja Brawijaya nge? putri yang cantik namanya putri Jempol, ya gitu? putri Jempol. Okay? Walaupun Putri Cempo itu setelah menikah diberikan pada Bupati Palembang namanya Arya Damar. Gitu. Ada Arya, Arya, jadi melihat itu nge, ada yang mengatakan Brawijaya lima itu sudah masuk Islam. nih, jadi sudah masuk Islam, kuburannya kan murco, tidak jelas. Tapi orang-orang yang mengetahui itu menjadi sunan lawu. Jadi nang Gunung Lawu daerah sing tinggi sing dawur niku nggih, ada versi ngoten nggih, ada versi seperti seperti itu. Lah akhirnya dengan pernikahan itu Raden Patah mewarisi kerajaan apa Majapahit akhirnya menguasai Pulau Jawa dan penyebarannya menjadi Islam menjadi lebih lebih mudah. Itu strategi-strategi mengikuti apa ya? mengikuti apa? Rasulullah sebagai ya. mengikuti Rasulullah. Sampai misalnya tahu kalau cerita akan uh, enten ya. jadi tiap tahun nih ada yang dari Banjar asli Kalimantan Selatan itu ngirim tentang kebuireng are rolas nih rolas. Rotor rotor are tak padahal tamat sanawiyah ya. proses menuju mu'alimin. Are apal Quran tulisannya kaligrafi ini api-api ya. Jadi nak no pondok Quran, sing no pondok, sing ngaji Quran, sing ngapal Iku sewu yang tiga ratus di pondok, yang tujuh ratus anak kampung, ya betul lagi. Tapi sorokan kan, mau nang pondok, store, nu no omah deres. Awak de sing no pondok apa tak kelam deres ya. <laughs> Iku wapi api tulisannya, apal Quran. Nah, akhirnya sing teman saya ini, akhirnya elok ke Kalimantan Selatan. Paya liburan Ramadan itu ke sana. Akhirnya dapat cerita bahwa beliau si Arsad Al Banjari juga nampak, dalam strategi dakwahnya juga menikah dengan orang Cina, dengan orang suku ini, dengan suku ini, itu bagian dari strategi dakwah saat saat itu. Si jenis cara ditawakno payu, awak itu kan ditawakno misalnya A ditawakno mos, gitu. nah, tapi beliau-beliau ya itu -beliau ini luar biasa strategi dakwah. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim.